Selamat, Halo, selamat pagi Pak Tony. Selamat datang di kantor PT Freeport Indonesia Jakarta. Wah, sebuah kehormatan loh, langsung disambut sama Dirut. Iya. Yeah. Thank you, kehormatan juga didatengin di Ovi. Terima kasih Pak. Jadi gedung ini kita berkantor di sini udah 30 tahun lebih. Kalau dilihat gedung ini ornamen-ornamennya itu tembaga dan papua. Iya, ada tembaga. Itu kan tembaga-tembaga semuanya. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Jovi. Terima kasih Pak udah membiarkan saya dan tim saya datang ke kantor Freeport ini. Oh, senang ya. Dikunjungin dong gitu. Iya, soalnya Freeport ini pasti banyak pertanyaan di luar sana ya tentang PT Freeport ini ya. Pasti banyak sekali. Banyak sekali. Tapi sebelum kita ke PT Freeportnya, saya mau nanya sedikit tentang Bapak. Oke. Okay. Bapak sekarang tertinggi di Freeport, di Root. Iya, tapi ukurannya nggak terlalu tinggi. 165. Sejarahnya ini gimana Pak? Menjadi di Root PT Freeport. Bapak dulu kerja di Freeport? Dulu saya Bapak? Kerja di Freeport. Dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Terus saya keluar, saya pindah ke Vale Indonesia. Jadi CEO di Vale Indonesia. Terus di beberapa perusahaan lain ada RAPP, ada juga Intrepid Mines. Akhirnya 2017 saya balik lagi ke sini. Memimpin tim negosiasi Freeport dengan pemerintah. Oh, yang sempat masuk berita tuh. Divestasi itu kan. Iya. Dan akhirnya di tahun 2018 saya ditunjuk jadi presiden direktur nih. Boleh Freeport dan juga pemerintah. Itu 5 tahun ya. Itu ditunjuk presiden, ditunjuk ya, menteri. Bersama-sama lah antara Freeport dengan pemerintah. Oke, berarti sudah 5 tahun ya wajib dirut. Sudah 5 tahun. Oke. Pendidikan Bapak di mana? Bidang apa tuh? Ini yang menarik. Kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. FHUI Nanjaya itu loh. FHUI Nanjaya, benar. Tapi bisa nyasar di pertambangan. Tapi kan pada dasarnya ya banyak juga loh. Pak Budi Sadikin jadi Menteri Kesehatan, beliau kan fisika nuklir ya. Fakultas saya. Yo, iya, saya fisika nuklir Pak. Iya. Sekarang fisika nuklir juga interview. Iya. Ya, kan? Jadi memang bukan suatu hal yang pasti kalau latar belakang kuliahnya bidang A itu harus juga berkarir di bidang A juga. Enggak harus ya. Seperti itu. Tapi ada penyesuaian nggak Pak? Ini kan banyak, pasti banyak istilah-istilah tambang yang mungkin asing ya di kupingnya. Iya, saya kerja tuh udah di berbagai macam sektor ya. Pertama di oil and gas, kemudian di perbankan, kemudian di telekomunikasi. Wah, habis itu muter. Ke pertambangan, sempat juga di RPP itu di sektor kehutanan, sekarang kembali lagi pertambangan. Jadi memang banyak istilah-istilah yang kita harus paham juga semuanya ya. Bukan hanya di yang pertama kan, yang oil and gas juga dulu kan ya, ada telekomunikasi, ada perbankan, jadi udah lumayan lah, lumayan banyak industri yang pernah dilalui. Iya. Nah, berarti kan kalau di Freeport ini pasti ya di rootnya sendiri dari Fakultas Hukum. Pasti banyak yang kerja di Freeport ini dari lulusan pertambangan pasti ya. Banyak. Banyak sekali. Tapi kalau fakultas-fakultas lain juga banyak atau banyak cuma juga. Pertambangan? Jadi kan operasional pertambangan itu, apalagi biasanya kan tambang itu ada di daerah remote ya. Daerah terpencil, sehingga memang fasilitasnya juga harus lengkap. Ya. Jadi rata-rata perusahaan tambang besar yang di daerah terpencil itu akan memiliki ya operasi tambangnya, akan memiliki perumahan, akan memiliki sekolah, ada bandara, ada pelabuhan laut, ada juga rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali yang harus diurus. Ya. Dan ini membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya masing-masing kan. Jadi soal pengangkutan lautnya bagaimana, soal mengelola airport bagaimana, soal mengelola sekolah bagaimana, mengelola rumah sakit bagaimana, semuanya ada di tambang. Jadi memang sangat lengkap kalau di tempat kerja kita tuh ahli-ahli dari banyak sektor itu kemudian berkarya di, ada catering sehingga hospitality management-nya juga harus baik gitu kan. Iya. Penyediaan makanan, soal kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memang lengkap, ada sebagian besar ada, dan
Yang uniknya adalah di tempat kerja kita itu dari seluruh suku bangsa di Indonesia ini ada di situ. Jadi Oh. melting pot, ya, dari Sabang sampai Merauke. Iya, saya kemarin udah dari sana kan, makanya saya interview Bapak. Ada lumayan kalau pegawai tetap di sana 6 ribuan, tapi kalau total dia jumlah orangnya 20 ribu, itu Ya, berapa sih? hampir 30 ribu. Hampir 30 ribu Hampir ya? 30 ribu. Dan Iya. itu semuanya keluarga besar kita. Dan itu saya sadar karena kemarin tuh pas kita keliling-keliling Tembagapura dan naik-naik lagi, itu di tiap truk tuh pasti ada tulisan daerahnya. Oh iya. Depok. Atau enggak? Jadi kita Daerah punya mana gitu, kebijakan Klaten. pada saat itu adalah siapa yang membuka wilayah itu, dia dari suku mana, itu dinamakan tempatnya. Ada nama Bener. Tomohon, ada namanya Balidam, ada yang namanya Medan, ada namanya Toba, ada yang Iya. namanya Surabaya, Ada Manado, ada ada semua Manado. ada ya. Itu seru sih pas naik ke atas sana itu seru banget, Pak. Ya udah deh, saya mulai tanya tentang PT Freeport-nya. Tapi tadi saya tanya itu, Pak, kenapa percaya tanya peran tadi? Saya pasti banyak Gen Z yang lagi kuliah tuh pada bingung sekarang. Kayak mungkin pada mau kerja di Freeport tapi merasa jurusannya tuh nggak sesuai, bukan tambang. Jadi mungkin terus diluruskan ya, bisa banyak jurusan masuk sana. Saya juga dulu waktu mulai bekerja di Freeport, saya bekerja di bidang legal menjadi senior attorney. Iya. Jadi memang ada juga orang dari accounting yang masuk ya di bidang accounting. Ya. Ada yang lulusan pertambangan masuknya di operasi pertambangan. Ada kemudian yang juga lulusan teknik kimia misalnya atau metalurgi itu di urusan pengolahan. Iya. Jadi memang banyak. Jadi ibaratnya para Gen Z ini nggak usah khawatir, prospeknya ada pasti di mana-mana. Ada. Apalagi itu tadi perusahaan tambang biasanya lengkap nih. Itu tadi ada fasilitas-fasilitas yang harus dikelola kan. Jadi dokter pun juga bisa kerja di Freeport kan. Ada rumah sakitnya kan gitu. Ada. Penyanyi juga mungkin bisa karena ada hiburannya. Benar. Kemarin kan slang ke sana ya. Iya, slang ke sana. Kemarin slang ke sana. Pak, jadi saya mau tanya tentang PT Freeport ini sekarang. Freeport ini selalu dikaitkan dengan emas lah, udah pasti. Yang muncul di benak orang Freeport emas, tapi kenyataannya kemarin pas saya ke sana bukan. Emas itu sangat kecil. Fokusnya tembaga. Nah, sebenarnya yang ditambang Freeport dari dulu itu apa? Apakah emas ini atau tembaga? Kenapa bisa jadi miskonsepsi emas ini, Pak? Jadi gini, emas kan selalu seksi ya. Ya. Kalau orang bilang emas, apakah tambangnya kecil, sedang atau gede, pokoknya punya tambang emas kayaknya seolah-olah udah ya udah duit semuanya di sini. Kalau yang ditambang Freeport, makanya nama kotanya Tembagapura ya. Benar. Jadi yang ditambang tuh utamanya adalah tembaga. Ya. Jadi biji tambang yang ada di Freeport itu adalah biji tembaga. Yang ini nih. Ini. Orang ini kira ini tembaga. Mungkin emas ya, bukan, karena warnanya kemas-emasan gitu kan. Kalau emasnya tuh nggak kelihatan di situ. Hmm. Jadi biji tembaga itu dia terasosiasi dengan emas dan perak. Jadi di situ yang ditambang adalah biji tembaga, isinya adalah tembaga, emas dan perak juga. Jadi di batuan ini ada tembaga kira-kira sekitar 1%, ada emasnya kira-kira 1 gram dalam 1 ton. Ya. Dan peraknya kira-kira sekitar 5 gram dalam 1 ton. Oh, banyakkan peraknya daripada daripada emasnya. Emasnya banyak, volumenya iya. Ya. Tambang apa tembaganya juga kalau dalam 1 ton kan 1% itu kan sekitar sekilo 10 kilo, 10 kilo. 10 kilo. Nah, emasnya cuma 1 gram, tembaganya ada 10 kilo. Tapi orang ingetnya emasnya ya, bukan Tapi tembaganya. Kalau dilihat dari nilainya, ya. 10 kilogram tembaga itu sedikit lebih besar daripada 1 gram emas. Bapak tahu, ini menarik nih untuk penonton-penonton nih. 1 gram emas kalau nggak salah 900 ribuan sekarang. Iya. Iya kan? Kalau 10 kilo tembaga berapa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Jadi kalau tembaga itu 1 ton kira-kira mungkin sekarang sekitar 8.000 dolar barangkali ya. Itu 1.000. 1.000 kilo, 8.000 ya. Dolar. Jadi 10 kilo 80 US. Itu kan 80. 80 US. Ya deket sih, ada di atas emas 10 kilo tembaga ya. 1.000 10 1.000. Jadi kan kalau 1%-nya adalah 10 kilo ya. Iya. 10 kilo 80 US berarti. 1,2 ya. Lah, 1,1,2. Oh, jadi ya. Emasnya kan 1 wow. juta lah katakan. Iya. Iya. Jadi ya. Kalau tembaganya 1,2. Iya, dari 1 ton batu lebih banyak tembaga. Iya, iya. Hasilnya ya. Iya.
Nah, tapi memang tambang Freeport ini adalah kalau tambang tembaganya pada saat tambang terbuka ini kita mungkin sekitar nomor 2 dunia lah, penghasil tembaga nomor 2 dunia. Di dunia? Emasnya, iya. Emas atau tembaga, Pak? Tembaga. Ada yang lebih besar daripada Freeport? Ada, di Chile, namanya tambang Escondida, itu jauh lebih besar dari Freeport. Itu juga raksasa, tapi dia nggak punya emasnya. Bisa gitu? Karena memang bijinya berbeda. Oh, oke. Nah, kalau sementara produksi emas kita adalah yang terbesar di dunia. Dari PT Freeport? Dari PT Freeport Indonesia. Di saat... Ini dunia loh? Iya. Afrika, dimanapun, itu tetap Indonesia paling besar? Iya. Jadi memang akhirnya terasosiasi bahwa seolah-olah Freeport itu tambang emas. Enggak, Freeport adalah tambang tembaga yang juga menghasilkan emas. Hasil emasnya banyak. Ya. Hasil tembaganya ya lebih banyak lagi. Ya. Dan ya kemarin saya juga jadi tahu gitu kan. Saya tahu dikit-dikit karena kalau kita belajar fisika terus belajar elektronika, tembaga kan tuh penghantar listrik dan panas yang sangat baik. Iya. Jadi dia tuh dipakai di sirkuit-sirkuit, dia dipakai penghantar listrik, kabel, wiring DLL. Tapi ya dia nggak se-show off emas ya. Emas kan bisa dipakai, bisa ditunjukkan ke orang. Jadi mungkin orang bisa lebih ingat itu. Padahal tembaga itu sangat berguna for our daily life. Sangat. Sehari-hari. Dengan gitu. Peradaban itu adalah sangat lekat sekali dengan peradaban. Karena hampir semua bahan kehidupan kita itu menggunakan tembaga. Handphone kita ini tembaganya banyak sekali. Pasti, dan untuk ngantar listrik dia kan? Iya. Ya. Kebutuhan listrik di rumah semuanya pakai tembaga. Mobil kita juga banyak tembaganya. Apalagi mobil-mobil listrik yang baru nih, yang apalagi itu 4 kali lebih banyak tembaganya daripada mobil biasa. Oh, karena kabelnya kan lebih banyak. Iya, iya, iya. Baterainya juga mengandung tembaga. Oke, oke. Iya. Tembaga ini esensial juga ya. Sangat. Tembaga itu 70% tembaga dunia digunakan untuk mengantar listrik. Ya. Selebihnya digunakan untuk campuran-campuran, makanya diistilahkan sebagai base metal ya, logam dasar. Benar. Logam dasar itu kan ada besi, ada tembaga, ada aluminium, itu base metal namanya. Karena bisa campur-campur lah. Metal dasar yang banyak dipergunakan untuk mencampur dengan bahan-bahan lain sehingga untuk menjadi produk-produk lain. Tapi 70% di dunia ini digunakan tembaga untuk mengantar listrik. Iya. Ya itu biar pada tahu tuh di rumah ya. Jadi emang dari 1 ton batu-batuan nih yang digali, yang didapatkan itu 10 kilogramnya tembaga. Sedangkan emasnya hanya 1 gram. 1 gram. Tapi memang skala penambangan kita kan masif. Ya. 200 ribu ton per hari kira-kira. Saya udah lihat kemarin besar. Itu nanti saya mau tanya tentang itu ya, Pak. Okay. Itu soalnya ada efeknya juga tuh kan dari semakin banyak yang ditambang. Saya mau nanya lagi tentang Freeport nih. Kemarin saya ke sana. Freeport ini daerah di Indonesia yang sangat sistematis ya. Kita datang tunjukin KTP, daftar, kerasa kayak base militer gitu. Kayak saya tuh kalau gerak dikit kiri kanan minta izin ini, saya kesini apa gitu, dan kerasa tertutup. Ini kerasa tertutup mungkin ya karena ya perusahaan tambang ya, pasti ya harus ada keamanan dan security yang tinggi. Tapi Freeport itu sebenarnya tertutup nggak sih untuk umum, Pak, atau bisa orang di daerah sana kayak, oh saya mau jalan-jalan nih ngeliat view di Freeport gitu, boleh nggak gitu? Oke, jadi semua perusahaan tambang di Indonesia itu sifatnya tertutup. Tertutup untuk umum. Ada aturannya mengatakan seperti itu. Ada Capman dari Kementerian SDM yang mengatur soal itu. Intinya adalah untuk masalah keselamatan dan keamanan. Jadi setiap yang masuk itu harus terdata. Harus terdata dan nggak boleh sembarangan masuk karena memang masalah faktor keselamatannya. Ya. Harus ada izin dari Kepala Teknik Tambang, dan ini Kepala Teknik Tambang itu berkoordinasi dengan Kepala Inspektur Tambang di Kementerian SDM. Ya. Jadi semua itu tercatat. Semua tercatat, dan ada aturan-aturan yang mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Di penginapan juga di situ memang pertama harus didampingi terus, karena masalah keselamatan. Ya, ya. Ini kadang-kadang, contoh, SIM-nya pun juga, atau izin mengemudi itu ada izin mengemudi khusus di situ. Ya. Karena kan medannya kan sangat jauh berbeda lah dengan medan di perkotaan.
Benar. Semua mobilnya aja V12, V8. Yeah. Tanjakannya semua hampir kayak 40-60 yeah, derajat. Dan itu tidak mudah mengemudikan. Terkadang memang kita harus jalan di sebelah kanan bahkan. Kalau dilihat mungkin ada truk yang duduknya miring. Iya. Duduknya miring ke arah 90 derajat bukan ke depan gitu. Karena yeah, memang diperlukan seperti itu kan SIM-nya kan harus ada SIM khusus. Gitu. Ibaratnya harus ada training khusus untuk bisa mengemudikan di situ. Yeah. Ada jalan juga yang namanya Heath Road, heavy equipment access trail, itu perlu SIM khusus lagi untuk bisa mengendara di situ karena itu sangat curam. Iya, sangat curam. Jadi faktor keselamatan lah, faktor safety itu yang dikedepankan sehingga memang semua tambang pada dasarnya tertutup untuk umum. Tapi yang dilakukan oleh Freeport, kita secara berkala juga mengundang banyak pihak, media, publik, ya, orang pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholders lainnya untuk bisa melihat ke sana. Tapi ya, bukan berarti kapan saja bisa datang nggak bisa, nggak bisa juga. Bisa masuk Kulon Nuwun. Duta besar juga kita, mereka ingin berkunjung, kita fasilitasi berkunjung. Iya, iya. Jadi kita terbuka lihat semuanya, apalagi sekarang kan udah punya pemerintah ya 51,2, terbuka, sangat terbuka. Iya, iya. Yaitu ada keuntungan kerugiannya sih Pak, soalnya kalau bagi masyarakat umum karena dia tertutup, dia nggak bisa masuk ke dalam dan melihat sendiri, dia membentuk narasi-narasi sendiri nih. Iya, memang seperti itu. Dia pasti ngeliat, ah apa sih ini orang-orang nambang, ah semua mau nyimpen uang buat diri sendiri, ah kita nggak dapat apa-apaan gitu. Jadi selalu narasinya udah pasti negatif karena orang nggak bisa lihat sendiri apa yang ada di dalam gitu kan. Iya, bisa melihat, tapi kan ada prosedurnya untuk melihat itu. Tinggal nggak bisa kemudian datang masuk itu ya nggak bisa begitu, sama lah kita ke rumah orang juga kan nggak bisa tiba-tiba masuk kemudian masuk ke dalam rumahnya ke kamarnya. Iya. Ya kan tetap aja ada prosedurnya untuk ngetok dulu mau lihat rumahnya ya, begitu juga. Dan apalagi memang itu diatur bahwa tambang itu pada dasarnya tertutup untuk masyarakat umum. Tambang di Indonesia itu banyak ya? Semua banyak sekali, ribuan lah tambang di Indonesia termasuk yang kecil-kecil ya. Iya. Semuanya pada dasarnya tertutup, tapi memang kemudian apakah itu dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh si pemilik tambang, pada dasarnya semuanya tertutup. Dan harus ada kepala teknik tambangnya di situ yang kemudian memutuskan. Tambang Freeport yang terbesar di Indonesia atau yang lebih tambang gede lagi? Tambang Freeport terbesar di Indonesia. Salah tambang bawah tanah kita sekarang ini yang terbesar di dunia. Di dunia? Iya. Tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi itu tadinya nomor 2 terbesar di dunia. Oh, yang gede yang paling besar tadi di Chili. Chili. Oke. Oke, Bapak tadi sempat bilang bahwa sejak sekarang Indonesia memiliki 51%, itu kan udah rame di berita kemarin. Jadi narasinya adalah oh, ini udah milik Indonesia nih sekarang. Udah milik Indonesia 51% di bawah diakuisisi Mind ID kan. Yeah. Mind ID. Nah, konsekuensinya apa nih Pak dari kepemilikan saham? Jadi kan udah divestasi. Tentunya adalah pertama bahwa manfaat yang diterima oleh negara menjadi lebih besar lagi. Tadinya dari penghasilan PTFI itu 60% buat negara, 40% buat pemegang saham Amerika yaitu Freeport McMoRan. Kalau kita bagi dalam persentase kira-kira seperti itu persentasenya. Itu sekarang atau dulu? Sebelum 51%. Berarti sebelum 51% udah 60% untuk negara? Sudah. Itu 60% dalam bentuk pajak penghasilan badan yang 35%, royalti, ada pajak daerah, ada pungutan-pungutan lainnya, itu semua total kira-kira 60% dari pendapatannya PTFI. Kalau sekarang udah 51%? Sekarang 75% jadinya. Oh wow. Jadi dari yang dihasilkan PTFI 75% itu untuk negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, pajak daerah dan pungutan lainnya. Dan 25% itu adalah untuk pemegang saham Amerika yaitu Freeport McMoRan. Saya sambil minumnya. Iya, ya. Itu berarti untuk pemerintah 75% ini pemerintah pusat atau pemerintah semuanya. Papua semuanya. Tengah ya berarti sekarang. Jadi ya, kalau dihitung kita tahun lalu saja itu 55 triliun penerimaan negara dari PTFI. Penerimaan negara ya? Iya. Oke, wow. Termasuk juga di dalamnya 8,7 triliun itu diterima oleh pemerintah daerah. Satu tahun loh itu. Dan APBN kita 3.000 triliun. Dia 55 ngasih itu udah ya gitulah. Ya, 1, 2% hampir 1,62%. Iya.
Lumayan ya dari PT Freeport ini. Dari 3.055 dari Freeport. Oke, oke. Banyak juga, Pak. Oke. Kalau nah, dihitung itu manfaat langsungnya, penerimaan langsung. Kalau penerimaan tidak langsungnya lebih besar lagi. Penerimaan tidak langsung itu adalah bayar gaji karyawan, pembelian domestik, program community development. Iya, 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 iya. Ini kan langsung pokoknya dari Freeport ke pemerintah. Ini bisa yang dari tahun lalu itu sekitar 6 miliar dolar atau 90 triliun. Itu penerimaan tidak langsung. Penerimaan tidak langsung. 90 triliun. Dan sekarang dengan kondisi setelah IUPK, setelah divestasi 51%, kalau dihitung dari tahun 2018 sampai 2041, asumsinya harga tembaga 4 dolar per pound dan emas itu 1.800 dolar per ounce, itu negara bisa mendapatkan sekitar 80 miliar dolar atau sekitar 1.200 triliun dari 2018 sampai 2041. Fantastis itu jumlahnya. Itu sangat fantastis. Ya, itu ya tadi kita kan nanti ngomongin persentase ya, 51% udah punya negara. Salah satu fakta unik lagi, saya tuh gara-gara namanya Freeport McMoRan, saya kan di otak saya ini perusahaan Amerika banget nih. Kalau saya datang ke sana pasti isinya bule-bule semua nih. Ada lumayan bule-bule di mana-mana. Tapi kebanyakan emang orang lokal sih. Dan saya baru baca datanya, ternyata 98% itu orang asli Indonesia. Ini benar nggak sih? Betul. Ini Pak Jokowi sendiri juga udah lihat. Iya. Iya, penambangan teknologi di Freeport dikendalikan oleh 98% orang asli Indonesia. Nah, Pak Presiden juga berharap kita bisa menghasilkan SDM di bidang pertambangan yang berkualitas dunia. Ini sistem pengembangan SDM di Freeport sekarang tuh gimana, Pak? Jadi memang kita fokusnya adalah ini kan satu proses yang sudah lama yang berlangsung. Walaupun sebelum PTF itu dimiliki 51% oleh pemerintah, pengembangan orang asli Papua, orang asli Indonesia juga sudah dilakukan. Jadi jumlah persentase itu memang sudah tinggi sejak lama. Persentase orang Indonesia asli ya. Ya. Dan sekarang ini sekitar 98%. Dan juga kalau dilihat dari diantaranya itu ada 41% orang asli Papua. Saya punya anggota direksi, satu orang asli Papua, ada 9 vice president orang asli Papua, ada sekitar 150-an managerial level itu orang asli Papua. Kayaknya saya ketemu salah satu kemarin, Pak Hengki. Oh, Pak Hengki Rumbino. Iya, ya. Saya ketemu beliau kemarin. Ya. Itu juga. Jadi pengembangan kita memang selalu kita melakukan program pelatihan, pengembangan dan juga training khususnya orang asli Papua. Tapi pada umumnya adalah seluruh orang Indonesia harus ditrain untuk bisa mencapai posisi-posisi kunci dalam perusahaan. Kita juga ada Institut Pertambangan di Mangkawi yang itu melatih anak-anak muda Papua, asli Papua untuk bisa menjadi tenaga kerja langsung yang siap kerja, tenaga kerja terampil. Nah, itu sudah meluluskan kira-kira 4.000 orang. Dan lebih dari 3.000 itu bekerja di PTFI, selebihnya bekerja di tempat lain. Itu memang program kita untuk mendidik orang-orang asli Papua untuk menjadi tenaga kerja siap tenaga kerja terampil yang siap kerja. Iya. Saya paham sih apa tuh keresahan Pak Jokowi ya. Soalnya kebanyakan mungkin perusahaan asing top level manajemennya, SVP-nya, VP-nya, executive vice president-nya pasti seringkali bule. Terus Indonesia tuh kerjanya yang bawah-bawah. Ya kan? Kalau di kami, jadi dari anggota direksi ada 6, itu 4 orang adalah orang Indonesia asli. 2 orang asing. Dan kepala teknik tambang kita di site sana adalah orang asli Indonesia yang juga sudah besar di Papua dan kebetulan namanya Karl Tauran itu dulu sekolahnya di Tembagapura waktu dia SD. Oh. Dia orang dari Maluku tapi sudah menjadi bagian dari Papua. Dari kecil dia bersekolah di Tembagapura dan akhirnya kerja juga di situ, sekarang jadi kepala teknik tambang gitu. Ya, ada SD, ada SMP. Cuma nyampe SMP doang di Tembagapura. Cuma sampai SMP. Jadi habis SMA itu mereka harus keluar supaya ya, nanti mereka lebih punya terbuka lah wawasannya. Kalau udah terlalu lama di situ kan sifatnya hanya itu-itu aja, wawasannya menjadi kurang, sehingga kita menyediakan sekolah itu cuma sampai SMP. Saya kemarin ngomong sih ke orang Freeport, saya kalau di sana lama,
saya bisa stres sih. Kenapa? Itu nyetir mobil cuma boleh 40 km per jam. Iya. Kan semua sangat strict ya? Sangat, sangat strict. 40, terus kalau apa tuh, kalau mundur harus klakson 2 kali atau 3 kali. Kalau maju klakson, ada, saya lupa lah. Ya ada aturannya seperti itu. Terus saya kayak, terus saya kalau mau ngebut nih, saya kan mobil-mobil mesin gede nih, V12. Itu kan pasti enak tuh off-road ya. Oh nggak boleh, semuanya pakai speed limiter di sini. Iya. Jadi, terus mereka bilang, kalau kamu ngebut, ini semua ada sistem tracking by GPS. Iya. Nggak. Jadi bakal, nanti kamu bakal dikasih ditilang atau apa gitu, dikasih peringatan. Speeding itu ditilang, ada dendanya. 3 kali speeding itu dicabut surat izin mengemudinya. Kalau masih melanggar itu juga ya terpaksa harus di PHK. Karena safety adalah sangat hal strict yang utama. Ya. Drive drunk udah pasti PHK. Drive drunk udah pasti ada PHK. Udah pasti PHK. Ya barnya cuma tutup jam 8, Pak. Saya kemarin ke sana ya. Ya karena saya Pak ada satu bar tutup jam 8, tapi saya nggak sempat ke sana. Jadi kalau di bar itu, kalau perhatikan, siapapun yang datang ke situ, langsung taruh kunci mobil di depan, Pak. Oh gitu? Saya belum sempat ke sana, Pak. Iya. Taruh depan. Kunci mobil di depan, nanti dianterin pulang. Tertip. Tertip. Saya sukanya sih, saya kemarin ke sport hall, gitu. Itu yang saya suka. Pada main basket, pada main badminton, tenis, itu seru sih di situnya. Karena kita yang dikedepankan, yang utama adalah safety. Ya. Production will follow. Tapi safety first. Dan kita terapkan itu ditambahkan juga dengan nilai-nilai yang lain, yaitu yang kita sebut dengan sincere, yaitu safety, integrity, respect, commitment, and excellence. Oh, saya lihat tuh yang sincere. Sincere di mana? Itu nilai-nilai itu yang terus kita tanamkan. Dan safety harus terdepan. Iya, dia di S kan, paling pertama dia. Dan itu, untung apa lagi ngomong safety nih, saya mau nanya tentang tambang bawah tanah. Kemarin, jadi kan ya katanya Grasberg sudah selesai operasinya. Open pit Grasberg sudah selesai. Jadi sekarang mereka ngambil batu-batuan yang di bawahnya nih, underground. Iya. Di block cave. Di Grasberg block cave. Grasberg block cave. Nah, itu ini pengalaman unik sih, Pak. Saya kan naik mobil ya. Itu semua tuh cuma terowongan-terowongan. Saya kagum sama orang yang nyetir kemarin. Karena saya pasti nggak bakal tahu jalan. Nggak ada tulisan. Itu nggak ada tulisan kiri, kanan. Ini katanya jalannya 70 kilo bawah tanah. Dan mereka tuh hafal. Kayak saya harus ke sini, dia langsung tahu. Oh, ya udah kita lewat mana gitu. Jalannya 12 menit, nggak ada sign sama sekali gitu. Tapi yang saya pikir tuh pas saya nyampe situ, ini kalau rubuh kapanpun beres sih. Soalnya kan dia bener-bener, kita bener-bener dalam gunung gitu. Itu safety-nya pasti udah levelnya tingkat tinggi nih, Pak. Safety dalam situ. Iya, memang. Jadi mungkin analoginya gini, mereka juga yang ahli di mengemudi di situ, begitu dibawa ke Jakarta, suruh drive di Jakarta, bingung juga dia mau kemana kan gitu. Oh, jadi, dia jagoan situ pokoknya. Jagoan situ. Kasarnya udah sangat familiar kan, tiap hari di situ udah tahu lah. Ini yang bentuknya gini tuh belok kiri dan belok kanan dan lain sebagainya. Dan mungkin pernah lihat juga ya, ada traffic light juga di situ ya. Oh iya, ada traffic light. Karena banyak jalan yang cuma muat satu mobil. Satu mobil, jadi harus gantian. Harus gantian, iya. Jadi intinya memang faktor safety, dan itu tempat juga dibangun dengan metodologi atau dengan cara yang sangat baik dan sangat kuat. Jadi terowongan itu kan, terowongannya mungkin orang berpikir bahwa terowongannya itu cuma pas-pas satu orang. Enggak, itu terowongannya kan gede. Iya. Tingginya mungkin bisa 4 meter, ya kan? Ya. Lebarnya kemudian bisa 12 meter. Sehingga kan mobil juga kadang bisa berpapasan, tapi kalau ada sebagian besar memang nggak bisa berpapasan, harus gantian gitu kan. Ya. Tapi intinya strukturnya dibuat sekokoh mungkin. Sekokoh mungkin dengan teknologi, dan itu orang-orang Indonesia yang bangun. Kalau sempat melihat di Grasberg block caving punya unloading point. Udah lihat. Kereta apinya. Ya, itu liat. Yang bangun semuanya adalah orang-orang asli Indonesia. Oh wow. Kita itu bagian bangun. Gede loh. Gede itu kan sekali, dia bolongin gede, supaya untuk dibuang sekali, ke bawah iya. Tuh. Itu semuanya yang bangun kita sendiri. Jadi memang itu struktur dibuat sangat kokoh, kadang-kadang memang overspec, tapi nggak apa-apa. Kita membangunnya lebih mahal, nggak apa-apa, daripada dia menjadi kurang safe. Itu bangun gitu saya dengar mahal sih, Pak. Kemarin ada yang buka tuh, kayak per meter tuh harganya berapa tuh dibuka. Saya kaget, segini harganya untuk gali lubang semeter aja gitu. Iya, memang. Dan itu kita setahun bisa menggali kira-kira 45 km. Dalam setahun. Kalau di total-total panjang terowongan disambung-sambung ya, itu mungkin kira-kira udah hampir 700 km. Kalau disambung-sambung semuanya. Kan ada yang spiral, ada yang bersusun begini. Ya, saya sempat kaget ada bagian yang kerasa kayak Grand Indonesia. Jadi naiknya tuh kayak gini nih.
saya kayak ini dia galinya gimana? Saya paham sih Pak, kalau belah gunung kita ada terowongan gini, saya paham terus ada belok kiri kanan. Tiba-tiba dia belok, terus dia naik gini. Iya. Terus saya kayak ini orang buatnya gimana? Terus munculnya di tambang terbuka. Iya. Iya. Saya kayak, wah ini emang udah maju nih, ini terlalu maju nih buat otak saya gitu. Jadi itu semuanya kan dengan modeling yang sangat tepat lah ya, dengan apalagi dengan teknologi yang sekarang ya, teknologi AI dan juga digitalisasi. Semua kita lakukan dalam satu konsep yang kita namakan Advanced Digital Technology. Ini semuanya terintegrasi, termasuk modeling daripada bijinya, modeling daripada terowongan-terowongannya, dan juga untuk pengambilan atau draw point ya, draw point untuk mengambil biji itu juga dirancang sedemikian rupa dengan sistem digital yang memang sangat bisa diandalkan. Iya. Itu ya, saya nggak bisa lupa, saya rekam beberapa video di bawah sana emang. Saya pas nonton, saya sampai awalnya tuh kayak horor karena kita masuk dari dunia nyata terus tiba-tiba masuk ke dunia gelap aja gitu di dalam terowongan. Nah, tapi ada satu yang jadi kepikiran sih, Pak. Ini kan banyak batu yang digali ya. Dan mungkin orang nggak bisa ngeliat yang di bawah situ, tapi ada satu foto yang pasti orang Indonesia semua tahu, ini ada di buku-buku pelajaran kita. Saya cari dulu nih fotonya ya, Pak ya. Ini kan pembelahan, bukan pembelahan ya, apanya? Ini ya. Pitnya. Ini Grasberg ya, kan? Grasberg. Nah, orang kan pasti tanya dampak lingkungannya apa nih? Kita belah gunung. Pasti memiliki dampak lingkungan. Orang tuh mau tahu Freeport ini cuma ngambil untung atau Freeport ini juga ada peduli sama lingkungan yang dalam tanda kutip dirusak nih untuk ngambil tembaga emas silver ini gitu. Jadi memang pertambangan dimanapun di dunia ini adalah mengambil mineral ya, mengekstrak mineral dari dalam tanah. Dan sudah pasti terjadi perubahan bentang alam. Oh, itu bahasanya itu orang hukum. Perubahan bentang alam iya. Itu bahasa yang paling aman. Yang tadinya dia bukit atau gunung, bisa dia akan flat menjadi lembah. Oh ya. Kemudian sisanya kemana? Ada yang diambil mineralnya kira-kira sekitar 3%. Selebihnya dialirkan menjadi tailing. Nah, ya. Tapi ada juga kalau tambang terbuka itu, ada juga yang namanya overburden. Overburden itu adalah batuan penutup. Jadi sebelum bisa mendapatkan dagingnya, ini kulitnya harus dikupas dulu. Dan itu jumlahnya 4 kali lipat daripada si biji sendiri. Oh, jadi dia nggak kehitung dalam 1 ton jadi 10 kilo enggak, tadi? Itu yang batu atasnya dulu ya? Nah, itu kemudian ada lembah di sebelah gunung itu. Batuan penutup itu ditempatkan di lembah tadi. Dan ini kan ibaratnya memindahkan batuan ya. Memindahkan batuan yang tadinya bukit menjadi lembah yang dalam. Kemudian yang tadinya lembah, dia akan menjadi bukit. Jadi kalau dikatakan itu betul terjadi perubahan bentang alam, dan memang semuanya ini sudah dikalkulasi, sudah dihitung dan dimitigasi dan dituangkan dalam AMDAL atau persetujuan AMDAL yang kita miliki. Dan sekarang ini yang terjadi di tambang terbuka Grasberg itu yang sudah tidak beroperasi itu kita lakukan reklamasi dalam arti kata penanaman kembali. Itu kan di ketinggian 4.285 meter. Ya. Yang tumbuh di situ cuma rumput dan perdu, nggak ada pohon di situ. Jadi memang reklamasi atau penanaman kembalinya itu sekarang udah sekitar hampir 500 hektar, dan itu dengan ditanami rumput dan perdu. Cara yang nanam kalau di lereng-lereng itu gimana? Kita pakai hydro seeding. Jadi disemprot itu, kemudian semprotannya itu isinya adalah benih-benih sehingga mereka apa itu akan bisa tumbuh. Dan itulah program reklamasinya. Kalau reklamasi yang lain, nah, gini, itu kan setelah dilakukan penambangan, diambil mineralnya, ada kemudian sisa hasil penambangan itu, proses, gini, prosesnya kan adalah biji diambil, kemudian dihancurkan dalam crusher, ya. Setelah dari crusher, kemudian dibawa lewat conveyor belt, itu digrinding lagi. Ya. Menjadi butiran-butiran yang sangat halus, kemudian dilakukan kemarin proses flotasi, ya. Yaitu dicampurkan reagen, benar, jenis alkohol. Jadi nggak ada proses kimia, nggak ada sianida, nggak ada merkuri yang dipakai. Ya. Itu proses fisika sehingga mineral berharganya terapung, yang tidak berharga itu menjadi tailing. Ya. Tailing ini kemudian dialirkan melalui suatu sistem aliran sungai yang memang sudah didedikasikan untuk itu oleh pemerintah. Kemudian diendapkan di dataran rendah
di area seluas 23.000 hektar. Inilah yang menjadi daerah pengendapan tailing. Istilahnya DPA, daerah pengendapan Aikwa namanya. Dan tailing itu adalah berupa batuan yang sudah dihancurkan menjadi sangat halus dan ditempatkan di situ, dan dalam waktu 10 tahun itu bisa menjadi hutan muda kembali. Iya, itu kemarin saya lihat. Jadi ada area tailing yang baru, sama ada area tailing dari Erzberg. Iya. Nah, area tailing yang dari Erzberg itu sudah kembali menjadi ekosistem yang natural. Sudah kembali menjadi ekosistem. Butuh 10-20 tahun lah, kata orang-orang. 10 tahun menjadi hutan muda, dia 20 tahun kemudian menjadi hutan sekunder. Iya. Nah, itu tanpa bantuan manusia. Kalau dengan kita bantu, itu lebih cepat lagi. Itu kalau suksesi alami akan memakan waktu 10-20 tahun. Tapi kalau dibantu dengan manusia, dan rencananya setelah tambang ini selesai, itu akan kita hijaukan kembali semuanya. Di 2041? Di 2041. Ya. Jadi mulai 2041 itu ada namanya penutupan tambang. Itu ada dokumennya yang sudah kita masukkan, sampaikan ke Kementerian SDM. Dan juga ada jaminan penutupan tambang, ada sekitar 7 triliun yang sudah kita tempatkan untuk jaminan bahwa itu tambang akan ditutup secara sesuai dengan dokumen itu. Iya. Tapi bisa ganti dirut kan, Pak? Bapak nggak tahu sampai 2041. Masih 18 tahun pasti, lagi, Pak. Masih udah, panjang itu. Udah pasti enggak lah, udah umur berapa saya. Jadi ya, nggak tahu kalau ada perubahan atau enggak. Tapi Pak, ini saya mau nanya mungkin agak lebih detail soal tailing. Soalnya tadi Bapak bilang bahwa ketika tailing ini dibawa ke zona reklamasi yang di bawah di lowland, yeah, itu karena proses flotasi kandungan kimianya sangat dikit, tapi masih ada, dia tuh masih, emang dia masih alami batu atau tercampur sesuatu gitu. Jadi pada dasarnya dia tidak tercampur sesuatu, karena prosesnya adalah hanya proses fisika biasa, tidak ada proses pencampuran bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi mineral-mineral yang ada di dalam situ itu tetap ada di dalam situ, tapi memang bentuknya menjadi sangat halus jadi, sehingga bukan beda ya. Ini konsentrat, tapi kira-kira nggak jauh dari itu. Iya. Karena penghancurannya kira-kira seperti itu halusnya, sehingga yang dilalui oleh tailing ini akan untuk sementara waktu mati tanamannya, karena pori-porinya tertutup. Benar. Tapi setelah beberapa waktu kemudian dia akan menyatulah kembali dengan tanah, karena di udah situ mulai ada unsur haranya. Iya. Ya. Kalau tailing ini kan unsur haranya sangat minimal. Sementara untuk tanaman tumbuh perlu ada unsur hara. Tapi dengan berlalunya waktu, itu kemudian bisa tumbuh lagi. Dengan bibit-bibit yang dibawa oleh burung dan serangga lainnya, itu bisa tumbuh lagi. Jadi banyak, kalau di area tailing itu udah lebih dari 1.000 hektar yang kita reklamasi. Dan sudah siap 23.000 hektar. Iya. Karena sampai 2041 kan? Iya. Iya. 2041, 23.000 hektar itu kan seluruhnya kita reklamasi, kan menjadi hijau kembali, bahkan menjadi lahan produktif. Berarti kemungkinan kita bisa ngeliat hijaunya di 2060, kalau tadi pakai teori 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau dengan bantuan manusia itu kan lebih cepat. Oh iya, iya. Kalau secara alami itu 10-20 tahun, tapi kalau dibantu manusia, direncanakan, memang ada campur tangan manusia, itu kan lebih cepat. Itu saya kemarin ngobrol sama, saya lupa nama pas siapa, tapi dia tuh kelihatannya sangat ahli binatang, flora fauna lah. Dan dia bilang secara natural faunanya tuh malah mau pindah ke daerah yang setelah reklamasi. Dia nyaman. Kan itu cara ngetes bahwa lingkungan ini natural lah, bukan lingkungan yang dipaksakan, bukan lingkungan buatan yang berbahaya. Ketika binatang endemik mau ke daerah-daerah itu gitu. Jadi emang yang sepenglihatan saya ya, aman. Ya memang kalau dibilang tailing ini kan tidak berbahaya dan beracun, tapi jumlahnya besar. Tapi katanya Pak, jadi kalau mereka nambang si batu-batuan ini, ada sulfur dioksidanya itu tuh yang membuat sedikit bahaya. Nah emang katanya PR-nya tuh bagaimana cara mengurangi si sulfur dioksida untuk jadi masuk aliran tailing. Ya jadi tailing itu sebelum kemudian dialirkan sulfida kan dinetralisir. Itu, ada proses netralisir ini. Ya. Limestone. Iya, dengan limestone jadi dicampur kapur sehingga dia di pH-nya tuh pH dalam batas normal. Iya. Dan ini kan adalah
kan kita selalu uji secara berkala ya, uji subkronik, uji TCLP, uji LD50, LC50 dan berbagai itu semuanya hasilnya menunjukkan bahwa tailing itu tidak berbahaya dan tidak beracun. Namun masih dikategorikan sebagai limbah B3 karena ya. Jadi treatmentnya harus kayak limbah kimia gitu. Ya, karena volumenya besar. Itu kan 200.000 ton satu hari. Ya. Jadi volumenya besar ini, kemudian apalagi pori-porinya halus, ya dia akan merusak tanaman untuk sementara. Ya. Dan saya juga dengar kemarin mereka tuh juga beberapa bagian dari tailing mereka pakai untuk nutup lagi lubangnya tuh. Oh iya, itu ada juga di supaya menyimbangkan. Iya. Dan tailing itu ternyata juga sangat baik untuk campuran bahan konstruksi, beton konstruksi. Benar. Udah kita bangun ada sekitar puluhan kilometer jalan yang dibangun dari bahan tailing, ada jembatan, rumah, kantor bupati juga kita bangunkan dengan menggunakan bahan tailing. Lahan parkir, pavement di bandara juga kita menggunakan bahan tailing, itu terbukti memang lebih murah dan lebih kuat daripada beton konvensional. Dan itu akan kita galakkan pemanfaatan tailing itu. Oke. Ya kalau bisa dikirim dari Papua Tengah itu ke seluruh Indonesia lebih baik, soalnya kan transportasi kan. Beberapa tempat kayak di Nabire, di Merauke udah kita kirim tailing itu. Ya. Cuman memang kalau untuk ke bagian lain di apa di Indonesia transportasinya ya yang agak sulit, tapi udah pernah dicoba juga untuk kita kirim ke Singapura. Tapi oh, kan mereka tuh mau bahannya terlalu melebarkan. Halus, tailingnya terlalu ya. Halus. Mereka kan mereka mau selalu mau ekspansi kasar. Kan. Iya. Mereka selalu mau. Mereka perlu yang lebih kasar. Maksudnya. Oh, bahannya terlalu halus. Terlalu halus. Iya, itu mesin gede banget sih, Pak. Saya kemarin ngeliat mesin di konsentrat tuh. Tuh, wah. Bunyinya serem. Kita semua harus pakai ini kan, pakai iya, earphone, earbud ya. Tapi Pak, ini saya berpikir ya, proses ini pasti mahal dong. Ini bukan proses pengolahan limbah ini mahal dan mengurangi dari profit kan? Oh iya, pasti. Ini dilakukan semua tambang dunia atau Freeport? Harus dilakukan oleh semua tambang di dunia. Tensionnya sangat tinggi untuk hal ini. Itu harus dilakukan oleh semua tambang di dunia. Yang namanya good mining practices itu adalah juga termasuk adalah good environmental practices. Dan kami ini kan di audit bukan hanya oleh KLHK, tapi juga oleh international auditor kita di audit oleh International Council for Metal and Mineral ya. Jadi kita menggunakan guidelines yang mereka tetapkan. Ada juga Copper Mark, itu suatu lembaga Amerika yang bidang pertambangannya, bukan Amerika, dunia ya, yang sangat memang berpengaruh. Dan ini semuanya dilakukan secara berkala. Dan satu hal lagi adalah bahwa MineID pada saat beli saham PT FI itu kan kemudian menerbitkan bond obligasi global yang ya. Itu 4 miliar dolar. Jadi kita roadshow pada saat itu, MineID dan saya juga ikut. Itu dari setiap kali kita roadshow ketemu investor-investor itu 80% ditanyain adalah soal pengelolaan lingkungan PT FI. Wah, itu yang mereka pikirin ya. Iya. Malah mereka dan profitnya akhir, masalah nanti gitu. Akhirnya dapat kan 4 miliar dolar. Berarti kan mereka percaya dan mereka kan international investor ini sangat peka terhadap hal itu dan mereka punya tools, punya alat untuk bagaimana untuk kemudian menguji. Dan di tahun lalu juga ya, kami PT FI menerbitkan bond juga untuk pembangunan smelter kita. Obligasi smelter baru kan? 3 miliar dolar. Itu juga dalam waktu singkat sekali itu laku. Dan pertanyaannya sebagian besar itu adalah masalah pengelolaan lingkungan. Jadi pengelolaan lingkungan kita ini sudah betul-betul teruji lah. Bukan hanya secara domestik, nasional, tapi juga secara internasional juga teruji. Ya, ya apalagi zaman sekarang Pak, sekarang tuh kayak kalau ada perusahaan, saya paham sih yang masalah pembelian bond tadi. Saya kalau nama mereka dikaitkan dengan perusahaan yang mencemari lingkungan, Ya nama langsung nama buruk. Iya. Dan begitu juga produk kita. Ya. Produk kita kan nggak akan sellable in the market kalau seandainya kita punya reputasi yang atau ada peraturan-peraturan atau ada kaedah-kaedah pengelolaan lingkungan yang kita langgar gitu kan. Produk kita akan susah di mata, tapi kan ternyata kan kenyataannya adalah produk-produk kita diterima secara internasional nggak dan nggak pernah ada masalah soal itu. Iya. Tapi di satu sisi kita terus akan meningkatkan lah yang namanya ESG ya, environmental, social dan governance itu akan terus kita tingkatkan sehingga memang saya selalu berpendapat seperti ini, tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah
lingkungan dan masyarakat yang gagal. Ya. Jadi harus itu adalah kewajiban kita, kita masukkan dalam bisnis plan kita, bukan hanya sekedar karena diatur seperti itu, enggak, dalam perencanaan bisnis kita, perencanaan penambang kita, faktor-faktor tersebut harus internalized. Ya. Yaitu untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Ya. Dan kalau untuk lingkungan kan kami kalau di satu tahun itu kira-kira biayanya hampir 2 triliun. Untuk pengelolaan lingkungan kita. Besar ya? Jadi lumayan besar. Demikian juga komitmen kita untuk masyarakat itu kan satu tahun kira-kira 1,5 sampai 2 triliun. Untuk investasi ya, sosial itu kita. Itu bahkan saya sempat lihat ada sekolah yang dibangun Freeport. Iya, sekolah Taruna Papua. Asrama Taruna Papua, SATP, benar. Itu Freeport buat supaya anak-anak Papua bisa sekolah atau bisa sekolah lebih dengan, biar mereka kerja di Freeport ya. Atau bukan? Jadi kita gini, komitmen kita terhadap masyarakat Papua itu adalah dari awal kita beroperasi, komitmen kita tinggi terhadap masyarakat Papua. Kita harus tumbuh dan berkembang bersama dengan mereka. Dan Sekolah Asrama Taruna Papua ini adalah salah satu program kita supaya bisa mendidik anak-anak Papua mulai dari kecil, dari SD. Bisa diberikan, itu kan boarding school. Asrama dia? Asrama. Ya. Bisa diberikan pendidikan di atas kurikulum yang biasa dan juga diberikan feeding atau nutrisi cukup supaya mereka kemudian ya. Ini bisa kemudian lebih bisa bersaing lagi dengan saudara-saudara kita yang dari luar Papua. Itu di luar ada 5 asrama yang kita kelola dan juga ada beasiswa yang kita berikan, totalnya sekitar 12 ribu sudah beasiswa yang kita berikan buat, dan juga ada beberapa asrama anak-anak yang kita kelola supaya pendidikan di Papua ini bisa lebih tinggi lagi. Dan kami kan program investasi sosial kami itu adalah pendidikan, yang utama adalah pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi kerakyatan, maksudnya pembinaan UMKM, infrastruktur, dan juga program-program budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Untuk masyarakat di sana, masyarakat 7 suku Amume, kan suku Amume, utama kita Amume, Komoro, kemudian itu yang dua utama. Dua utama, ada 5 suku kerabat lain ya, Dani, Damal, Me, Ekari, ya. Itu 7 suku yang KTP di Kabupaten Mimika itu berobat gratis, mulai dari masuk angin sampai operasi yang besar. Rumah sakit mitra masyarakat yang ya. Kita bina. Dan ada 3 klinik lainnya juga. Jadi mereka semua berobat gratis. Itu udah puluhan tahun yang lalu. Mereka semua berobat gratis. Wow. You're doing a lot. Maksudnya, iya. Saya belum sempat ke rumah sakit. Rumah sakit tapi saya udah dengar kemarin tentang ini. Saya baru ngeliat sekolahnya. Sekolahnya saya setuju dengan Bapak. On the way ke sekolah itu, kita pasti melewati sekolah-sekolah yang dibangun oleh negara yeah. kita nih, Republik Indonesia gitu kan. Emang timpang sih Pak, sekolah Freeport ini bagus, besar, maju. Dia kompleks 9 hektar kalau nggak salah. Yeah. Ada lapangan bola, ada lapangan tenis, saya lupa ada tenis atau nggak, tapi ada lapangan bola, basket. Dibanding sama sekolah negeri yang dibangun oleh Republik kita, ya jauh sih. Dan saya kemarin dengar tuh banyak pada lomba-lombaan semua untuk masuk SATP ini. Oh iya, rebutan. Memang rebutan. Jadi harus ekspansi nih kayaknya, Pak. Jadi kita rencanakan harus dibesarin nih kayaknya. Itu kan tanahnya kan sebenarnya lebih luas lagi dan kita akan merencanakan untuk menambah kapasitas lah di situ. Ini juga terlepas dari bagaimana kita juga bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika berusaha untuk membina sekolah-sekolah yang lain yang didirikan oleh pemerintah, kualitas guru-gurunya dan program-program belajar mengajarnya itu juga kita sinergikan lah dengan pemerintah daerah. Oke. Saya mau tambahkan satu lagi tuh soal green. Adalah boleh. Kita juga committed untuk menurunkan emisi karbon 30% pada tahun 2030. Oke. Jadi sekarang ini sudah tercapai sekitar 25% penurunan emisi karbon. Iya. Iya, kereta di undergroundnya pakai listrik. Iya, tadinya kan menggunakan truk-truk besar dengan bahan bakar diesel. Itu mau diganti. Sekarang kan udah pakai kereta listrik. Oh, zero emission kan kereta itu. Itu 110 ribu ton bisa ngangkut satu hari. Ya. Dan kita juga akan segera mengganti PLTU kita menjadi PLTG ya. Gas itu menggunakan gas.
gas dengan menggunakan LNG, dan ini kan jauh lebih bersih, itu akan lebih lagi mengurangi emisi karbon kita. Mungkin okay. Itu jauh lebih dari 30%. Itu rencana di tahun berapa, Pak? Akan mulai itu di tahun 2027. Mulai beroperasi. Jadi batu baranya sudah akan selesai dan digantikan dengan energi yang jauh lebih bersih, yaitu LNG. Itu berarti habis smelter ini jadi ya? Kan ada smelter baru ini lagi dibangun. Habis itu baru si PLTG. Oke. Okay. Yaudah, saya mungkin ada pertanyaan terakhir untuk Pak Tony nih ya. Ini lebih luas sih, Pak. Ini lebih dari Freeport nih pertanyaannya. Ini tentang ini untuk Indonesia pertanyaan sebenarnya sih. Pandangan Bapak nih terhadap peluang Indonesia menjadi negara maju dan mandiri. Bisa di-achieve lewat Freeport atau masih banyak hal lagi yang harus dilakukan? Saya sih yakin ya. Saya sih yakin bahwa Indonesia sangat sangat mungkin untuk mencapai tujuan Indonesia maju pada tahun 2045. Bukan hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh para analis-analis itu ya. Tapi lebih kepada faktualnya di lapangan adalah bahwa Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 5% dengan per tahun. Bonus demografi, kita punya productive age yang sangat besar dan juga punya sumber daya alam yang juga sangat besar, dan dibantu dengan program hilirisasi dari pemerintah ini yang juga harus bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan penduduk yang 280 juta dengan tingkat inflasi yang bisa dikendalikan jauh di bawah atau salah satu yang terbaik lah dari negara-negara G20. Dan ini apabila hal ini bisa dipertahankan terus, maksudnya dipertahankan terus adalah terjadi kesinambungan ya dari program-program ini, itu tahun 2045 saya yakin kita akan jadi one of the main player di dunia ya. Dan bisa mandiri. Itu di pertanyaan gue, bisa mandiri. Dan kalau dikatakan kontribusi Freeport, ya tentu kita berharap bahwa kami, PT FI bisa terus berkontribusi seperti yang tadi saya bilang, dari 2018 sampai 2041 itu 1.200 triliun. Dan yang terpenting adalah kami dapat terus menjadi main driver di Papua. Karena kontribusi kami terhadap PDRB Provinsi Papua itu sekitar 40%. Dan untuk Kabupaten Mimika itu sekitar 70%. Jadi memang sangat dominan keberadaan kami dengan harapan bahwa industri-industri yang lain juga bisa muncul di situ. Jadi dengan adanya program hilirisasi, program-program pemerintah yang lain, harusnya ekonomi ini bisa lebih cepat lagi berputar. Pak Tony, terima kasih. Ini yang saya sumpah, ini paling terakhir. Karena nama program ini Suara Milenial. Suara Milenial, Bapak mungkin ada pesan untuk milenial atau Gen Z di luar sana, bebas mau tentang Freeport, tentang pertambangan, green economy, bebas Pak, apa aja. Kalau untuk pesan untuk Gen Z, pertama adalah bahwa tadi kan di awal kita mulai, oh kalau kuliahnya hukum, ya jangan berharap bisa berkarya di bidang pertambangan. Itu hanya kata-kata apa ya, yang nggak sempit ya, itu sempit. Ya, pemikiran sempit. Siap apapun kuliahnya kita, dimanapun kita sekolah, apapun profesi kita bisa menjadi apa saja ya. Karena pada saat kita mulai kuliah, memilih kuliahnya di mana, itu kan kita juga belum ada bayangan. Benar, itu ada masih menerka-nerka. Kita belum 100% sure. Iya. Dan jadi jangan ragu, jangan khawatir. Saya pesan, lakukanlah apapun profesi Anda, apapun profesi kita semuanya. Kita lakukanlah semuanya dengan disiplin, dengan jujur, fokus, dan tulus. Itu empat hal yang saya selalu kedepankan. Dan apapun yang kita lakukan pasti harus bisa bermanfaat bagi orang lain. So that's a must. Kalau kita cuma bermanfaat bagi diri kita sendiri, berarti kita nggak berguna. Yeah. Sekecil apapun juga, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Okay. Mungkin saya pertajam, ini sebelum kita cut, saya pertajam lagi. Untuk Gen Z yang mau kerja di Freeport, terus mereka berpikir bahwa, wah kalau saya kerja di sini, saya berkontribusi untuk merusak lingkungan. Ini pemikiran yang salah atau benar? Pak pemikiran Tony? Yang salah. Sudah pasti ini pemikiran yang sudah salah? Sudah pasti pemikiran yang salah. Yang itu adalah bagaimana kita berkontribusi. Kalau kita bekerja di Freeport, kita berkontribusi, diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dengan cara-cara yang good mining practices, good environmental practices. Kalian dengar dari Pak Tony langsung. Jadi bagi Gen Z, ya, if you choose the right corporation atau the right mining company ya,
yang peduli dengan environment, green economy, DLL, you are contributing more, you're contributing to the nation juga ya. And apalagi kalau mereka udah sangat peduli lingkungan, it's an afterthought gitu, bahwa you are not, sederhananya, you are doing good. Karena banyak yang bakal pikir kayak, oh I'm doing bad things to the environment. No, in the general sense, you are doing good. Pak Tony, terima kasih. Terima kasih, Jovi. Atas waktunya. Terima kasih banyak. Yes. Semoga saya bisa balik. Karena kemarin, Pak, saya lupa ngomong interview ini. Saya nggak sempat ke Grassberg. Oh, sayang sekali. Nanti next time. Saya udah muter-muter tapi belum ke Grassberg. Ya. Next time. Next time. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Di awal video, kita pingin breaking the myths of Freeport. Gua pergi ke sana, sangat skeptis. Karena di otak gua tuh terisi banyak-banyak berita tentang Freeport yang dari dulu kita dengar. Nah, tapi pas gua ke sana banyak hal yang jadi jelas. Pertama, Freeport itu tambangnya tentang tembaga, bukan emas. Emasnya sedikit. Kedua, kebanyakan orang kerja sana tuh orang Indonesia, bukan orang asing. Dan dari orang Indonesianya banyak sekali orang Papua. Yang ketiga, oh Freeport itu lingkungannya, masalah lingkungannya gimana? Setiap perusahaan tambang pasti memiliki efek dan dampak lingkungan. Tapi Freeport sangat menjunjung tinggi green mining dan green economy. Tembaga itu sangat berguna bagi peradaban kita. Gue Jovella Lopez, ini adalah Suara Milenial.